Thank you. Ya, Pak. Sedayana. Ya. Nanti kesini lagi. Ya, jangan bosan. Kalau kalian orang Bandung pasti tahu. Kita di Bandung sepi. Biasanya nggak boleh masuk kita ya. Pada nutup. Cuman sebakor aja yang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai masker dulu ya. Nah, ini social distancing. Nah, ini ada masker nih. Nah, ini kita mau jalan-jalan gitu ya. Karena bosen di rumah, bete gitu ya. Ya udah, kita sekalian bikin vlog gitu. Ini sekalian mau ganti pelek mobil Bang Rian ini. Dan ini percuma, di sini masih ramai gitu ya. Lockdown tapi ramai. Malah makin ramai ya. Makin ramai. Di pasar kita masih makin ramai, tapi alhamdulillah aman sih di kampung-kampung. Jadi enggak ada yang positif, tapi kita harus hati-hati juga gitu. Nah, sekarang kita pakai masker, cuy. Ini ada. Namanya apa? Hand sanitizer. Nah, ini kita setiap hari bawa karena apa ya? Jaga-jaga lah, kita kan sering ke yayasan, men. Nah, di mobil mah jangan pakai ini. Gak nyontohin gitu ya. Contoh-contoh. Nah, pink, guys. Maskernya pink. Yang penting masker. Ya udah gak apa-apa, yang penting masker ya. Warnanya mah yang penting ada dulu. Ya udah ikutin. Apa sih? Nyelap, bos. Ya udah ikutin terus kita ya. Vlog dan nanti kita belanja-belanja lah buat si Didip, cari dia tuh pengen apa? Pengen jaket. Kalau Budi di Tasik kan, ini di Tasik kan lagi di lockdown nih. Jadi banyak di store-store yang tutup. Kalau di Bandung ada banyak yang buka loh. Di Bandung banyak ya. Ya udah kita cari-cari di Bandung aja. Oke. Ya udah. Ikutin kita terus. Skuy. Oke, teman-teman, hari ini udah nyampe di tukang velg. Oh, udah nyampe ya. Pakai masker. Ini ada pakai? Ada. Ada banyak. Iya, sama Ferdi sekarangnya jalan-jalan sama Ferdi. Oke. Kayak gitu. Lebar mau belakang. Oh, jadi gitunya. Ya. Nah, boleh itu harus. Ya, oke. Jalan. Tak iya man, bisa tuh ya? 15 bisa. Kurang cobiannya, 15 antara 16 ya. Coba yang hitam, kita cobain yang warna hitam. Wah si Akang iya ker makan. Salah, corona di masker. Nudah tarang corona. Lanjut Kang. Bingung iya, milih nu mana iya, bingung. Bisa berapa ya man? Pantes mau aku beli yuk. Cekap. Coba. Jadi coba. Nah, di lima 15 rumah saya lah. Saya rasa kenal lu jari-jari. Nah, model gitu. Nah, ya, masuk YouTube ya. Cocok mal, ya, teman. Cocok lah pasti. Anjir, iya fans setia kali. Kamu udah jadi pelakna. Siap. Kalau langganan di dia. Udah jadi. Bukan serem per. Thank you. Ya, Pak. Sedayana. Ya. Nanti kesini lagi. Ya, jangan bosan. Ganti pelek kesini ya, lagi. Anjay. Ayo, thank you-nya. Siap. Oke, teman-teman, hari ini kita ke mana, men? Habis tadi udah beres nih pelak, udah semuanya udah diganti. Coba lihat. Kita bawa-bawa barang-barang di belakang nih, lihat. Tuh. Berat, eh. Ganti pelak udah beres. Jadi sekarang ke mana, Per? Kita apa ya? Kita beli hoodie. Hoodie.
kita beli ini ya, jaket buat si Didip. Mudah-mudahan biasanya buka sih jam segini. Pasti buka ya. Tapi enggak semuanya biasanya. Di Parayangan ya? Di Plaza biasanya. Ya. Cari distro, cari distro. Berarti lurus ya? Yuk, kita lagi di Kota Bandung, tapi rame loh. Tapi di alun-alun biasanya enggak bisa diin, jadi kita enggak boleh masuk biasanya. Coba ya nanti lihat ya. Ini kita parkirnya di Masjid Agung aja. Yang ke bawah itu. Nah, kita beli yang di sini nih. Nanti beli distro yang di Plaza Parayangan. Nah, di sini. Nah. Di situ banyak banget pasien-pasien cowok distro. Semua ada di sana. Itu kan sepi kan? Benar enggak? Sepi aja, sumpah. Tutup men Plazanya. Tutup tuh. Tutup enggak? Tutup lah. Tutup anjir. Tuh, tutup. Tutup coy. Tuh. Gimana? Ini Melina di mana? Kali jalan Sultan Agung. Sultan Agung? Heeh. Coba lihatin alun-alunnya sepi. Tuh. Lagi lockdown. Lockdown. Sepi ya alun-alun? Sepi coy. Tuh, coba lihatin. Ini enggak boleh masuk kita. Ada Satpol PP. Ada Satpol PP dijagain. Ini biasanya ramai di sini nih. Tapi sekarang enggak ada orang. Terus kita enggak bisa masuk sekarang. Oh. Tapi enggak bisa masuk, enggak boleh. Di blokade dong jalan aja. Hah? Di barikade jalan. Oh, di blokade jalannya. Tapi bagus bersih, bagus sepi ya. Bersih. Kelihatannya bersih. Blokade. Coba lihat ini. Hah? Emang enggak boleh. Enggak apa-apa. No. Biasanya jam segini rame. Kalau misalkan panas, tapi biasanya rame ya hari biasa ya. Tetap aja rame kalau misalnya panas. Apalagi jam segini. Biasanya sore rame banget. Oh. Sepi. Enak sepi tapi ya. Men. Enak sepi. Oh, biasanya di sini nih. Di sini biasanya banyak anak-anak pedagang. Pedagang, anak-anak dan lain-lain. Tadinya kita mau ini ya, Per, mau beli hoodie. Di sana, hoodie-nya di sana. Tapi tutup semua kayaknya nih di Bandung. Sepi, eh. Ya, enak ya. Sepinya. Seger. Biasanya kan jam segini rame aja. Biasanya jam segini rame loh asli. Jam berapa ya? Jam 3-an ya? Jam 3-an. Penuh biasanya. Biasanya penuh di sini teman-teman. Kalau kalian orang Bandung pasti tahu lah ya. Kalau kalian orang Bandung pasti tahu. Oh. Kita di Bandung sepi. Biasanya enggak boleh masuk kita ya. Gimana di sana? Hah? Tadi yang di sana mah dijagain sama Satpol PP. Oh, ini kita lewat belakang. Ini lumayan sepi loh. Gak ada yang jaga. Gak ada yang jaga di sini. Dan ini kan udah agak dipakai sholat, men? Iya, udah ditutup kan? Udah ditutup. Hari Jumatan kita gak bisa sholat Jumat di sini. Nih, masjidnya nih. Seger ya, cuy. Tuh, bersih. Bandung, kota mati Bandung kota mati. Tapi kalau di taman-taman di Bandung udah pada di lockdown ya, jadi nggak boleh. Kalau pokoknya tempat-tempat ramai buat nongkrong itu. Iya, karena kalau di Bandung tuh banyak taman-tamannya. Nah, sekarang mah udah nggak bisa nongkrong. Di sini mah 1-2 orang nih pada ngopi. Oh. Pedagang-pedagang segini mah sepi sebenarnya kalau misalnya hari normal biasanya macet di sini ya. Nih yang pas tugu alun-alun Bandungnya tuh kalau jalan mah rame ya. Coba liatin jalan rame tuh. Kalau taman-taman sepi di Bandung dan beberapa jalan juga di lockdown di Asia Afrika kita kan nggak bisa lewat ya, udah di lockdown. Udah ditutup semua. Masih ramai loh Bandung.
coba liatin. Kirain benar-benar sepi. Ini di kotanya loh. Kata wali kota Bandung katanya udah sepi. Kita menuju ke Trunojoyo. Nah, di sana tuh banyak banget kayak pakaian cowok distro gitu ya. Pusatnya di sana. Fashion-fashion zaman sekarang lah. Iya, anak muda. Iya. Gaul, anjay. Cool, man. Anjay. Tutup enggak ya? Coba dulu. Coba dulu lah. Demi si Didip ini kita ya. Ini Mas Didip. Eh, kita udah di Trunojoyo ini nih, yang kedua. Barian langganan di sini nih belinya. Tapi tutup ya tuh, coba ada tulisan di pintunya tuh, tutup. Tutup, closed. Ya elah. Kita kemana dong? Jalan ya. Lagi ke berarti kita ke Jatinangor aja. Jatinangor. Ya orang emang lockdown masih jalan-jalan. Ya. Jadi siapa yang salah? Orang lockdown kita mau jalan-jalan. Ini langganan Bang Rian loh di sini, ya? Mm-hmm. Aku beli jaket di sini nih. Aduh ya Allah, si Didip gimana nih Didip? Aduh, banyak pedal. Gangguan. Ya di Tasik juga sama, cuy. Di Tasik sama nih. Di Tasik juga sama lockdown kemarin kita mau nongkrong sama mau beli baju, beli jaket buat si Didip kemarin. Gak bisa lockdown. Ya gitu. Terus ya udah nanti beli di Bandung. Tahu-tahu di Bandung juga sama. Pada tutup. Pada tutup gitu. Ya udah kita ke Jatinangor aja di Jatos ya. Di sana ada loh di Jatos mah biasanya buka. Ya udah ikutin terus ya vlog kita. Kita udah nyampe di Jatinangor Square. Tapi sepi ya. Ya pada nutup. Ya elah, ya elah, tuh liatin. Gelap cuy. Kayaknya gak bisa deh cuy. Hah? Emangnya ada kemana? Iya. Cobain dulu lah ke depannya. Gelap cuy. Kita lihat parkirannya dan motor. Motor banyak. Men. Tapi motor banyak loh. Coba liatin. Sepi. Gelip, gelap anjir. Orang di lockdown, orang gak tahu sampai kapan. Gak bisa. Cuman Hokben. Hokben buka. Iya. Parkir di sini ya, di depan. Awas kena sebagian kayaknya pada nutup, cuman sebakor aja yang buka. Gak jadi deh beli bajunya, beli hoodie. Hah? Beli hoodie-nya gak jadi cuy. No, Hokben tutup. Kamera buat apa? Hah? Kamera buat apa? Oke, teman-teman ternyata pada tutup semua. Di lockdown kayaknya. Di mana-mana sekarang susah di Bandung ya. Ya udah paling kita beli online aja ya. Nanti beli hoodie-nya, beli jaketnya online aja atau enggak di teman ada sih sebenarnya ya. Ya udah. Emang ini lagi musim-musimnya. Jadi memang kita harus di rumah diem. Ya. Jaga aman gitu. Memang bagus sih sebenarnya. Memang harus gini. Mana lagi kita? Ya udah pulang ya. Beres. Ya udah beres.